Ini masuk servisan Nikdok. Nikdok ini sudah kubongkar ini casingnya, ini dalemannya. Jadi penyakitnya bila di charge dia nggak ada respon. Lampunya yang bawah nih nggak nyala bila di charge, itu biasanya baterai habis total. Dan setelah kubongkar, kucek baterainya memang habis total. Jadi ini baterainya. Seperti ini baterainya, ini sudah kulepas ya. Jadi baterainya ku suntik tegangan. Baterai model lithium seperti ini kalau sudah habis total, dia nggak bisa diisi. Kalau di charge, indikator lampu nggak bakal nyala dia. Nggak ada respon apa-apa kalau posisi baterainya habis total ya. Jadi solusinya harus dibongkar. Kalau nggak punya power supply seperti ini power supply ya. Kalau nggak ada power supply, pakai sesama baterai juga bisa, sesama baterai atau pakai kabel charge. Misalnya ini kabel charge ya, misalnya dipotong, diambil main plusnya aja, yang merah sambungkan ke plus, yang hitam sambungkan ke min. Biarkan selama sekitar 15 menit lah. 15 menit nanti kalau sudah ada sedikit isinya baru dipasang. Baru dipasang di charge, pasti indikatornya nyala. Soalnya lithium ini kalau sudah habis total, dia di charge nggak ada respon dan nggak bakal ngisi. Biar di charge sampai seharian nggak bakal ngisi. Jadi solusinya tetap dilepas, disuntik tegangan. Tapi kalau ada baterai yang masih full, bisa juga disambungkan plus ke plus, min ke min. Cuman kalau nggak ada baterai ya pakai charge nih, dipotong, diambil kabelnya main plusnya, terus disambungkan seperti ini. Jadi untuk tutorial bongkarnya agak sulit ya. Sulitnya itu bukan caranya, tapi ini lengket. Ini sangat lengket dengan bodi ini. Jadi mukulnya harus keras-keras. Jadi kan seperti ini ya. Ini baterainya sudah aku lepas ya. Jadi posisinya kan di dalam seperti ini. Seperti inilah. Intinya seperti inilah ya. Biasa, seperti biasa dipukul dari atas ini. Dipukul dari atas ini. Untuk tipe nik ini, biarpun posisi besinya ini dipaskan ke konektor, nggak apa-apa. Soalnya konektornya ini rata ya dengan bodi, dengan magnetnya ini rata. Jadi biarpun kena ke konektor nggak masalah. Sudah kulihat soalnya ya. Nggak asal main pukul aja, sudah kulihat konektornya rata, jadi nggak masalah. Biar dikenakan di magnetnya, di pas konektor ini nggak masalah. Dipukul kuat-kuat kayak palu seperti ini kalau nggak kuat. Soalnya kalau pakai besi biasanya nggak mampu. Sudah aku coba berkali-kali. Jadi harus benar-benar kuat mukulnya ya. Benar-benar kuat. Sangat lengket soalnya ini. Tapi kalau sudah keluar sedikit enak, tinggal ditarik aja. Seperti ini penampakan dalamnya. Simple, dan baterainya kecil. Tapi kan ada power banknya ya, bawaannya. Ini power banknya. Oke, ini tips dari saya, tutorial cara bongkar Nikdok. Terima kasih. Semoga bermanfaat.